Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari atas waduk PLT Koto Panjang, kami informasikan bahwasanya hasil pengamatan kami selama 24 jam, inflow rata-rata yang masuk ke waduk adalah sebesar 1.200 meter kubik per detik yang mengakibatkan kenaikan elevasi kami 82 cm. Oleh sebab itu, kami hari ini, Minggu 4 November 2018, akan melakukan pembukaan pintu pelimpah jam 2 siang atau jam 14 siang ini dengan 3 pintu kali 30 cm. Dan harapannya bagi masyarakat yang berada di sisi hilir untuk tetap waspada, untuk tetap berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Demikian dari Waduk Koto Panjang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang saya sudah terbuka 3 pintu. Pintu 1, pintu 3, dan pintu 5. Dengan masing-masing 30 cm. Diperkirakan ada kenaikan di elevasi sungai antara 30 dan 60 cm. Diharapkan masyarakat yang berada di sisi hilir Sungai Kampar untuk tetap berhati-hati dan waspada. Informasi selanjutnya akan kami berikan di berita selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Sabar nunggu.